Puluhan bangunan tempat usaha yang menjadi lokasi binaan di kawasan Jalan Pulau Mas Selatan, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Abeng Cuma. Oke, kali ini kita berada di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pulau Mas Selatan ya. Nah, di depan saya ini yang ditutup seng, awalnya ini bekas kios-kios UKM binaan yang sekarang sudah dibongkar ya, atau digusur, dikarenakan pemerintah Kota Jakarta Timur tidak lagi memperpanjang SK untuk UKM di Jalan Pulau Mas Selatan ini ya. Dan ini menurut informasi akan dikembalikan ke fungsi asalnya ya, yaitu ruang terbuka hijau. Nah, ini di depan kampus Trisakti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba review sedikit ya. Kita akan lihat tempat ini, atau ini merupakan pasca pembongkaran. Bisa kita lihat tempat ini sekarang sudah rata, dan ini tinggal penataan ya. Nah, jadi menurut informasi Pemkot atau pemerintah Kota Jakarta Timur tidak lagi memperpanjang SK Loksem atau lokasi sementara JT21 ini bagi para pedagang yang menempati tempat ini ya. Dan tempat ini akan dikembalikan ke fungsi awalnya, yaitu akan ditata ulang menjadi ruang terbuka hijau kembali ya teman-teman. Dan tentunya sebelum ada pembongkaran, pemerintah Kota Jakarta Timur bersosialisasi dulu ya dengan para pedagang atau pemberitahuan, jadi tidak asal bongkar ya. Di depan itu kampus Trisakti ya teman-teman. Nah, jadi tempat ini nih, nantinya akan dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau ya, dan sekaligus kemungkinan dengan penataan atau perbaikan untuk turap kalinya ya. Nah teman-teman, lokasi ini berada di bantaran Kali Ikip, Jalan Pulau Mas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ya, atau tepatnya di depan kampus Trisakti. Nah, ini sepanjang Kali Ikip ini ya, jadi ini sudah dibongkar. Dan mudah-mudahan pemerintah Kota Jakarta Timur merelokasi para pedagang yang awalnya menempati tempat ini ke tempat lain ya, supaya mereka tetap bisa berjualan ya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah ini untuk menata ulang tempat ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Jakarta ini makin tertata rapi, makin bersih ya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk review tempat ini pasca pembongkaran. Dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara like, share, and tulis komennya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.